Selamat siang Expose Update, bersama saya Saselinda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morowali. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah digelar Senin 29 November 2021. Bupati Morowali Taslim memimpin jalannya upacara yang dilaksanakan di alun-alun rumah jabatan Bupati, Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah. Turut mendampingi Wakil Bupati Morowali Najamuddin, Wakil Ketua 2 DPRD Morowali Asgar Ali, Ketua Komisi 2 DPRD Morowali Hajah Iriano Ilyas, Ketua Badan Kehormatan DPRD Morowali Hidayeng Pasolong, Perwakilan Polres dan Kodim 1311 Morowali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Amin Amiruddin, serta Perwakilan Kejaksaan Negeri Morowali. Selain itu, hadir para kepala sekolah dan sekitar seribuan guru ASN maupun honorer dari seluruh sekolah, baik SD, SMP, SMA sederajat sekabupaten Morowali. Usai pelaksanaan upacara, dilanjutkan dengan dialog interaktif antara perwakilan guru dengan Bupati Morowali, di mana Kadis Dikbud selaku moderator. Ada beberapa pertanyaan maupun keluhan menarik dari para guru yang ditunjukkan kepada Bupati Morowali dalam sesi dialog. Di antaranya mengenai seleksi P3K yang baru-baru ini dilaksanakan, di mana pada pengumuman pertama dinyatakan lulus, namun di pengumuman kedua dinyatakan tidak lulus tanpa alasan yang jelas. Selain itu, ada juga keluhan mengenai aturan untuk menghilangkan komite sekolah, sementara sumber dana para guru honorer berasal dari iuran komite. Terkait pertanyaan tersebut, Bupati dan Kadis Dikda Morowali menyampaikan untuk melakukan komplain langsung melalui akun pribadi yang terhubung dengan Kementerian Pendidikan, karena akun peserta sifatnya sangat rahasia. Sedangkan mengenai komite, Bupati Taslim mengatakan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Morowali telah melakukan upaya pengusulan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengalokasikan anggaran insentif bagi guru honorer maupun guru kontrak. Taslim berharap banyaknya permasalahan menjadikan pelajaran bagi semua pihak, utamanya di bidang pendidikan, untuk selalu kompak dan mengevaluasi diri demi kepentingan bersama. Terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang telah dilaksanakan di Kabupaten Morowali, Taslim mengatakan untuk tetap waspada dan tidak lengah meskipun angka COVID di Morowali berada di angka 0. Dalam waktu dekat, Bemkab Morowali juga akan melakukan evaluasi di sekolah-sekolah tentang pelaksanaan protokol kesehatan dan apakah diperlukan rapid antigen bagi para siswa-siswi atau tidak. Kalau sudah ada DOI, itulah yang kami gunakan hari ini untuk bagaimana memberikan kesejahteraan kepada teman-temannya. Jadi kita tidak hanya memberikan kepada petani saja, kepada nelayan saja, tetapi kita mulai dari pegawai ASN kita, kemudian tenaga kontrak kita sudah wujudkan namanya kesejahteraan ini. Walaupun ini belum maksimal ya, tetapi karena ada kemampuan keuangan daerah kita, termasuk tadi ya, apa yang Bapak sarankan itu, maka saya tanya Pak Kadis, berapa banyak kan teman-teman ini kan? Kita tahu dulu berapa jumlahnya. Tapi kami kenapa tidak diberikan seperti apa yang diberikan oleh ASN? Sementara administrasi pun kami kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bupati, mungkin setelah tahap ketiga, ada di antara kami mungkin yang tidak lolos P3K, apakah masih ada berkelanjutan kontrak daerah? Demikian pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan gagasan atau ide tadi itu, bahwa kalau itu kita yang dirikan, maka tentu ada kebijakan-kebijakan yang bisa kita lakukan. Di samping untuk mengatasi keterbatasan kuota yang ada di IMIP. Di IMIP hanya 90. Setelah semua nanti pabriknya selesai, itu membutuhkan tenaga-tenaga yang sudah memiliki skill itu kurang lebih 70 ribu tenaga kerja. Bagaimana kalau ini kita coba pikirkan lagi, sehingga kuota yang terbatas di IMIP itu bisa kita atasi. Jadi kalau kita hanya bersandar di IMIP, tentu kalaupun juga kita dikasih kuota setengah, itu cuma sekitar 45 mahasiswa setiap tahun. Maka
bagaimana dengan kesejahteraan dari para guru-guru honorer tingkat SMA sederajat yang tidak ada kontrak sama sekali dari pihak kabupaten, apalagi dari pihak provinsi. Sementara kesejahteraan kami dari guru-guru honorer hanya bergantung kepada komite tersebut yang kemarin baru-baru ditarik. Mungkin ada kebijakan atau solusi dari Bapak-Bapak Bupati mengenai hal ini. Demikian mungkin dari saya. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derajat itu bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Tapi alhamdulillah kita kemarin sudah memasukkan juga lewat pemerintah daerah yang berkaitan dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan program 100 miliar per kabupaten. Kami meminta mengalokasikan dari 100 miliar itu untuk insentif ya guru-guru kontrak kita, guru honor kita yang ada di Kabupaten Morowali. Maka dari kesempatan kali ini saya ingin mengajukan rekomendasi kepada pimpinan daerah, kiranya tahun ini bisa merekomendasikan dari masing-masing sekolah 2 atau 3 orang untuk belajar di Poltek tanpa tes. Kemudian untuk Politeknik IMIP itu memang dibuka secara umum seperti Tadulako juga, seperti Unhalu juga ya. Kami sudah pernah meminta kuota, tetapi memang regulasi tidak ada yang mengatur seperti itu ya, tidak ada. Tapi upaya-upaya kita untuk bagaimana memaksimalkan anak-anak kita masuk, alhamdulillah hari ini sudah mulai banyak yang terserap. Walaupun tidak seperti harapan kita bahwa satu SMK itu ada kuota tertentu ya. Kemarin saya mengikuti P3K, ASN P3K. Dan alhamdulillah dinyatakan lulus pada pengumuman tanggal 8 kemarin. Tapi setelah buka akun pada masa sanggah terakhir, tanggal 29, tiba-tiba di akun saya dinyatakan tidak lulus lagi. Dengan tanpa tidak ada alasan sanggah dari siapapun. Baikkan, pada hari ulang tahun guru ini, saya meminta untuk bisa dipertahankan, tetap mengikuti pemberkasan ASN P3K ini. Ujian P3K itu adalah pekerjaan sistem. Ibu, saya sarankan melalui akun ibu, ibu langsung bikin protes di akun ibu sendiri. Jadi ibu bisa menyampaikan sanggahan itu melalui akun kita sendiri sehingga kementerian bisa baca. Jadi bapak ibu merasa ada ketimpangan atau kecurangan menurut ibu di dalam sistem itu, ibu protes sendiri. Makanya Kemendikbud melalui GTK kita membuat akun itu sangat privasi sekali. Saya kira ibu lebih akan sangat berpotensi untuk kembali lulus. Iya. Ya, dan ini juga terima kasih akan jadi agenda kami di ketika ada rapat-rapat dengan Kemendikbud. Terima kasih. Selanjutnya masih ada lagi? Pemerintah daerah hanya menyiapkan biaya. Jujur kami sampaikan setelah rakor kemarin 13 kabupaten kota Sulawesi Tengah semua tidak menganggarkan sertifikasi guru 2022. Mereka pikir masih dianggarkan oleh kementerian. Alhamdulillah, Morowali sudah menyiapkan di rancangan APBD 2022 60 orang sertifikasi untuk guru-guru kita di Kabupaten Morowali. Kita. Jadi insya Allah apa yang disampaikan oleh Ketua Guru PAUD tadi ya, TKA, kami sudah catat dan insya Allah akan kami tindak lanjuti. Demikian. Covid sekarang ini Pak, untuk evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah dibuka bagaimana Pak? Ya, kita tidak boleh bergembira dengan posisi Morowali kasusnya sudah nol. Karena Covid-19 masih merupakan ancaman bagi kita. Di media bisa kita lihat beberapa pemberitaan bahwa negara-negara maju pun hari ini mulai terpapar lagi. Sehingga oleh pemerintah kita hari ini mulai menyiapkan langkah-langkah. Salah satunya adalah akan menetapkan PPKM level 3. Artinya bahwa ini satu warning bagi kita untuk kita selalu berhati-hati. Jangan kita lengah. Apalagi Morowali adalah daerah yang merupakan daerah yang transit masyarakat untuk mencari kerja. Sehingga ini potensi besar bagi kita. Oleh karena itu, tentu kami juga akan selalu melakukan evaluasi-evaluasi di proses pembelajaran kita bahwa bukan
lagi di Morowali sudah nol, menandakan bahwa tidak ada COVID, tetapi ini perlu kita waspada. Insya Allah akan kami lakukan, minimal kami mengambil sampling beberapa sekolah untuk kita lakukan tes minimal rapid antigen. Oke. Okay. Untuk harapan Pak Bupati di HUT PGRI ke-76 ini kepada guru-guru baik ASN maupun honorer seperti apa, Pak? Ya, kita dengan adanya pandemi COVID-19, maka salah satu yang terdampak adalah dunia pendidikan. Oleh karena itu, momentum di 76 tahun PGRI ini kita berharap, maka mari kita semuanya menyatukan langkah kita dalam rangka untuk mengatasi semua problem-problem kita, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, mari kita mengevaluasi diri, baik apa yang sudah kita lakukan maupun apa yang akan kita lakukan ke depan. Kita butuh kerjasama, butuh kekompakan, ya. Karena masalah kita ini masalah besar. Maka hanya dengan kerjasama yang baik, yang solid, itulah yang bisa menjadi solusi kita hari ini. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang SM Expos Update melaporkan.